Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini kita semoga diberi kesegaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati tenang merupakan sebuah kehidupan yang benar-benar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati senang tak cukup, kena keluarga senang juga, barulah munculnya sebuah hati tenang, keluarga senang, masyarakat aman. Itu yang kita nak. Jadi masalah hari makin hari ni banyak orang-orang kita punah akhlak dengan sebab TikTok, dengan sebab apa. Becaknya pun biasa, sebut nama kemaluan Tino Yata tu biasa dalam masyarakat online. Ada anggapan bahawa apa dia nak jauh sudah masuk main TikTok lah. Ni orang mungkin nak kata orang tak. Jadi pagi hari ini kita nak tahu berkenaan dengan Palestin. Minta bagi Ustaz Toto Siwayat nama lah. Minta bagi Ustaz Ali kecil sikit lah. Belum ada lagi dah. Boleh? Assalamualaikum. Lagi jalan itu salah. Salahnya lagi mana? Salah saya. Sehat walafiat. Ya Allah. Lanjut saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matis sihhati wal afiyah. Amin. Alhamdulillah, segala syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana bui nikmat kesihatan kepada kita, dapat kita bersama boleh mengecapi hidup yang mana penuh dengan aman dan tenteram dalam blok kawasan kita ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sebagai orang Muslim, kita kena ada jiwa. Jiwa yang mana bersifat tolong menolong dalam Islam yang bentuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ni, ialah tolong menolong atas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam kita ada banyak cara kita nak tolong saudara kita dalam hak kita tu boleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata takwa ni boleh dengan semayek, boleh dengan puasa, boleh dengan ibadat-ibadat yang mana kita buat cara peribadi. Yang mana kita nak di sini ni hawasa ibadat hawasa boleh just dengan kita kerja mali ataupun jasadi. Mali, harta ataupun jasadi, rank tubuh badan. Jadi sekarang ni, kalau kita kata hak paling perlu sekali kita sebagai umat Islam untuk nak tolong saudara kita sebagai sedaging sedarah, kalau kita tak dalam Islam mengikut akidah kita, ialah yang sangat-sangat perlu kepada pertolongan sekarang ini saudara kita yang sedang mengalami kematian, pembunuhan, kelaparan, dahaga. Semuanya ialah saudara kita yang duduk di Gaza, di Palestin. Sekarang ini itu mereka duduk dalam kelaparan yang sangat-sangat, sehingga mati saat itu adalah
satu perkara yang mereka orang panggil kata celik mata, gagal tubuh anak, gagal tubuh diri sendiri, gagal tubuh apa ni yang sekelilingnya. Kalau gerak boleh akak tangis, alhamdulillah masih lagi Allah SWT taruh nyawa dia. Kalau mati juga alhamdulillah, kerana dia termasuk dalam seorang yang mana Allah SWT pilih dia sebagai syahid, syahid kelaparan, ataupun syahid kena bom ke, ataupun kena bedil ke, dengan sniper pun apa, semua-semua seandainya dia panggil kata mereka tu juga duduk dalam alhamdulillah, kerana kematian mereka tak ada sia-sia. Itu dia panggil kata satu tarbiyah ruhiyah, maknawiyah dan jasadiyah, zahiriyah dan batiniyah bagi saudara kita yang duduk di Gaza sekarang ni. Kalau nak banding dengan keadaan kita saat ni tu jauh lah. Sebab tu saudara kita di Gaza sekarang ni duduk dalam keadaan yang mana seperti disebut saat ni tu, alih keadaan yang mana semua saudara-saudara Islam yang sekelilingnya tidak ada ataupun tidak ambil peduli terhadap mereka. Jadi hok dak ambil pedulinya rakyat-rakyat biasa, mana duk jauh, ataupun rakyat-rakyat biasa yang tidak ada kuasa nak sapa kepada Gazah hak ni dia. Nak sapa tubuh badan tu curat dah. Nak sapa rain tu tak ada dah. Nak sapa makan ni pun tak boleh juga. Nak sapa minum ni pun tak boleh juga. Sehingga nak lambang, nak lambai tangan semua saat ni tu tak ada nampak juga, kerana jauh punya tempat duduk, jarak di antara kita dengan mereka. Hanya yang boleh sapanya ialah doa semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang suci, supaya apa, Allah SWT kabul doa kita untuk saudara kita, untuk saudara kita di Gaza sekarang ni. Yang sedang menjadi masalah sekarang ni, dunia lah ni berpecah dua di kalangan orang muslimin, yang mana sokong ahli Gaza dan yang mana tidak sokong perjuangan yang sedang berlaku di Gaza. Hak sokong saat ni ni, yang mana mereka itu sedang peher, orang panggil tu duk peher lagi tentang saudara-saudara kita yang mana duduk di Gaza saat ni tu mengangkat bendera jihad, jihad fisabilillah. Orang yang mana hak tak ada rasa setuju dengan apa yang berlaku di Gaza saat ni, dia kata jihad tidak ada. Kerana benda yang berlaku saat ini, jihad saat ini tidak dikira kerana dia tidak diizinkan oleh oleh ketua ataupun waliul amri, waliul amri kita. Jadi berarti kata seperti mana setengah daripada kuat ulama-ulama yang kata jihad itu tidak disyarak, di Gaza saat ini dia kata siapa yang mengatakan ahli Gaza itu mati syahid? Siapakah yang mengatakan Gaza itu mati syahid? Ulama manakah yang mengatakan Gaza itu mati syahid? Ayat Quran manakah yang mana mengatakan ahli Gaza itu mati syahid? Hadis Nabi manakah yang mengatakan Gaza itu mati syahid? Mereka itu tidak syahid kerana mereka itu tidak guna ataupun tidak ambil izin daripada waliul amri. Itu satu puak. Walaupun kita rupa gambaran yang kita dah tengok hari-hari saat ni tu, kepala hancur, perempuan dirogo, budak kecil dibunuh, kena bom putus tangan, hancur tubuh badan. Orang panggil kata boh diisi dalam jambil boleh buat timbang kelo. Begitu juga mereka tidak ada kasihan belas, hanya mereka kata itu adalah balasan daripada aidihim dengan perbuatan mereka sendiri. Biarlah mereka terima balasan yang mana Allah SWT alawi kepada mereka lagu tu, tu kerana mereka buat sendiri, tapi mereka itu tidak kira kata golongan syahid fisabilillah.
Oh, ini satu buku yang paling besar sekali. Ulama yang pergi kata mati syahid. Nah, dialah ulama yang mana kira kata orang duduk di bawah kezaliman ataupun duduk di bawah jajahan yang zalim, yang mana mereka saat ini yang ku ahli Gaza lah, ataupun Palestin, semuanya duduk di bawah jajahan Israel yang mana tidak memberi kebebasan kepadanya, kepada ahli Palestin saat ini, berterusan hidup mereka dengan huriyah, dengan bebas dan merdeka daripada tekanan-tekanan penjajah saat ini. Maka dalam hal keadaan itu, saudara muslimin sekalian, ulama ni kira kata rayatul jihad, bendera ataupun jihad saat ini sedang orang panggil kata duk melambai-lambai di udara, bendera tu duk melambai-lambai di udara, hidup semata-mata untuk siapa yang mana orang panggil kata duk di bawah kezaliman, maka dia tu boleh berjihad, iklan jihad, walaupun dengan sekelompok daripada ummah yang mana mereka itu ada ketua dan ada susunan dalam apa ni, bentuk nak lawan satu kelompok yang mana berkerajaan yang bersenjata kuat. Pentingnya sebalik kita saat ini, sebalik kuat yang kena zalim ataupun kena duduk di bawah jayahe kafir saat ini dalam hak ada yang zalim, maka apa ni, orang panggil kata dia tu boleh semata-mata iklan jihad untuk merdekakan apa ni, tempat mereka daripada penjajah-penjajah kafir Yahudi yang mana nak meruntuhkan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, tempat Isra Mikraj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam. Jadi sekarang ni, rakyat Israel saat ni tu kira kata dia tak setuju dalam peperangan ni, peperangan hak ni ni. Tapi dia kira kata ulama dia saat ni tu kuat haram atau ratiin tu, dia pergi kata kita wajib kena jual. Kita wajib, kuat dia sendiri itulah, kuat Yahudi kata kita wajib kena perang, tak kira darah tak darah, kita kena serang. Kita tu boleh merdeka, dan itu boleh merdeka daripada Palestin, mana tu merdeka daripada muslimin. Maka semua tu berlaku tu saat ni dalam susunan mereka ni ialah nak hapus Gazah. Nak hapus Gazah we habis. Nak hapus Gazah we habis saat ni ni. Nak hapus we mati ahli Gazah, tak sewi tinggal, tak sewi tinggal seorang habuk pun kalau boleh ni. Kalau mereka kuat Gazah saat ni, tak sewi tubik daripada Gazah, kita kena bunuh habis. Tu pahami orang Taurat. Hak Yahudi hari ni hak duduk di Palestin, orang panggil kata Taurat bahong. Dan orang panggil kata yang mana palsu dalam kata-kata Taurat saat ni, kalam Taurat tu. Jadi di sini ni, mereka lagu mana pun sekarang lah ni tu duk ikhlas, duk perakat nak bunuh semata. Nak bunuh semata orang Gazah, sehingga mereka tu boleh guna bom-bom yang besar. Dan siapa ke bom tu 2000 kilo. Kawan-kawan kita 2-3 tang suti-suti bom saat ni tu boleh menghancurkan setiap bucu. Kalau kita tengok, kalau kita dengar dua orang yang calon nak pilih presiden Amerika hari ni tu, Haris Kamala dengan Trump saat ni tu, semuanya tak ada kecek hal lain. Tak ada kecek hal kata nak maju Amerika ke, nak ukar lagu mana, ha dadah nari dia ke, ha hotel dia ke, ha dia dengan Meksiko ke. Tak ada kecek mana leh tu. Ada keceknya saya ni lagu mana pun kalau boleh. Haris Kamala kata kalau dia boleh, dia nak sokong tu dari Israel. Seperti mana Joe Biden sokong. Trump dia kata, oh Israel ni halu. Dan kita kena peluah lagi Israel. Tu. Lepas tu 2-3 hari ni pula Trump dia kata kalaulah Kamala tu boleh jadi presiden Amerika, setahun dua tahun Yahudi akan hilang dari Israel. Tu satu perkara yang gagal dari Amerika sekarang ni, setelah mana Trump tu kecek lagu tu. Pentingnya Trump saat ni tu dia nak menang pilihan raya. Kalau dia menang pun cerak
dia tak sokong orang Islam ni. Nah, tapi nak ayat kata jahatnya mereka saat ni ni, jadi buku pilihan raya mereka ni ialah jadi buku Gaza dan Palestin. Nah, jadi situ dah lah nak ayat kata kenyataan yang sebenarnya Gaza dan Palestin ini adalah satu buka'ah, satu tumpuk, satu tempat. Nah, dalam dunia ni ni orang panggil tahap paling sangkang sekali. Nah, untuk mereka jaga, kerana orang yang duduk pergi dunia sungguhnya orang Yahudi duduk pergi sekarang lah ni, tak kira dalam kerajaan mana, dan sehingga dalam kerajaan Arab sendiri pun, kerajaan negeri Islam sendiri pun, semuanya kuat Yahudi duduk pergi kepalanya, duduk puting, duduk upah kepala, kuat nayuk-nayuk apa ni, kuat presiden-presiden dan raja-raja negeri Arab tu cerak duduk situ belakang. Hak ni hak paling orang panggil kata kita sedih dalam hak keadaan umat Islam tu. Umat Islam yang mana seperti ulama yang mana hak duk sokong kerja saat ni tu, dia kata lainnya kita ummatun mustada'afah. Kita ni umat yang daif, yang lemah. Kita nak kat dera jihad tak boleh kerana kita ada kuasa. Allah, tak ada kuasa, tak ada gapo senjata ada belako dari Arab. Terjadi takut kepada Amerika, takut kepada Yahudi, takut kepada senjata saat ni ni. Tak ada turut contoh Nabi sikit. Contoh Nabi pergi jihad dalam masa dia tu uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu. Tak ada hak tu. Jadi izinkan kepada orang yang mana kena zalim berperang lawan dengan orang kafir saat ni ni. Tidak ada dalam sias dalam fikrah mereka. Kemudian mereka saat ini jadi satu perkara yang membawa kepada sokongnya mereka saat ini kepada kerajaan-kerajaan yang zalim daripada kerajaan-kerajaan negara Arab saat ini, membawa kepada ulama itu tuduh ulama-ulama lain dengan dolalah dan bid'ah dan sesat kerana tidak tunduk perintah waliul amri mereka. Sekarang itu perkara sini. Dengan itu, orang panggil kata saudara kita di Gaza sekarang ini mu'anah, orang panggil kata di dalam seksa sendiri, orang panggil kata tersendirilah, orang panggil kata mereka itu tidak perlu kepada pertolongan siapa. Setengah ulama saat ini dia kecek, dia kata wak we jadi perai, lepas tu lah ni minta suruh berhenti. Wak we perai 7 Oktober baru ni, lepas tu lah ni dia minta kepada Israel dan Amerika berhentilah. Allahu Akbar, hak ni mereka tak reti. Kalau kira kata siapa dah minta berhenti lah. Kuat Gaza saat ini dia tak ada minta nak berhenti daripada Israel dan daripada Amerika. Dia minta berhenti daripada negara Islam. Kalau nak tolong, tolong. Tak saya tolong, duk di eh. Tu dia minta lagu tu. Hak duk minta suruh berhenti perang ni ni Amerika. Israel duk suruh mufawadak ni. Duk suruh jadi buat, duk buat hudnah ni. Orang panggil kata duk minta buat damai ni. Orang Yahudi dan Amerika. Perantara siapa Amerika suruh? Kata dengan Mesir jadi perantara dari orang tengah. Ni nak ayat kata dari hak keadaan ni, ni nak ayat kata orang yang tak tahu hakikat sebenarnya. Ya dan apa kata Hamas duk minta, Wak Ghazah duk minta. Tak. Lek Ghazah minta, kalau nak berhenti pun muntubik daripada Ghazah. Lepas tu membina Ghazah semula, memperacau dan lepas habis tawai tawai perai dan hak mu igak hak duk legok semua tak ni dia. Hak tu tu hak hak Gaza minta kalau dia nak duit uti perai dan ataupun nak bagi ku hatta tawai perai. Tidak tu ku tak hatta tawai perai lagu mana pun kalau lima perkara ni pun tak boleh nak duduk. Bukanlah kata Hamas tu minta kepada mereka. Kalau nak minta berhenti perai pun tak berhenti lama dah ni. Kalau Hamas kata tak apa aku nak lepas habis. Habislah. Tidak. Hamas kata aku tak lepas. Kalau mu tak lepas aku, kalau mu tak situ baik aku tak lepas. Kalau mu tu baik aku lepas. Lepas tu mu kena bina semula Gaza. Hak ni ni hak cerak-cerak. Mari di ulama saat ni
tuduh kata ha buat perang patut minta rahmat dahulu, minta rahmat daripada Amerika dan Israel. Eh dah 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 hon ini satu kesilapan. Eh tu dia panggil tak ulama dah wah purung lagilah. Eh tu tak ada kena dunia. Eh terlalu antum tengok dalam YouTube ke ataupun dalam Facebook ataupun dalam hak dia mulut sebalah ni tu. Eh gua hak rasa teruk kerja air hak ni tu. Situlah tuduhan mereka sekarang lah ni ni. Bagi orang yang tak tahu saat ni tu, oh dah cerak nampak. Nah, pakai tu kata-kata dia. Dah. Dah saya titang habis tengok so 2 3 4 saat ni ni didapati eh titik-titik perdamaian saat ni ni semuanya permintaan daripada Amerika eh yang mana dia tu mereka saat ni dia nak buat perdamaian saat ni dia sebagai nak panjangkan masa perang. Dan nak uyu Gazah tu mati fabih kau banyak lagi mati, patut nak uyu Hamas tu serah tu baik. Lah. Nak uyu Hamas tu serah tu baik. Tu nak sikit banyaknya deh. Pentingnya lawan itu Amerika duk guna ada hantar senjata kepada Israel. Nah, ada hantar senjata kepada Israel tak ada berhenti, tak ada berhenti, tak ada berhenti. Nah, apa ni? Lek kuat Hamas saat ni pun dah tidak ada hari dia kata dia nak serah diri. Hanya dia tu kira kata nah, merdeka ataupun mati syahid. Nah, nasrun au istishhadun. Nah, menik ataupun mati mati syahid fi sabilillah. Nah, sebab itulah Yahya Sinwar dia kata tidak perlu, kami tidak perlu kepada kamu, hanya kamu tu tak usah duk tak usah duk gaduh hak kami. Mati. Nah, jadi tak usah duk gaduh hak kami, kalau kami menang, menang untuk kamu. Tapi kalau kami kalah, habis sikap cerita kami saja. Patut demo tu cara sendiri-diri demo. Banyak tu ya hak Sinwar minta kepada dunia. Islam sekarang ni, tapi ada satu gerak ke yang mana Erdogan duk gerak learning ni, kerana Erdogan learning ni terpaksa kena buat baik dengan Abdul Fattah Sisi kerana Gazah ni, dan juga terpaksa juga dia kena buat baik dengan apa ni Bashar al-Assad Syria kerana juga Gazah ini, dan juga pasti dia terkena dicari Lebanon dan kena cari Malik Abdullah Asani ni, Malik Abdullah Asani ni orang panggil kata Jordan, semua tu sakninya untuk nak ia nak bentuk satu kelompok jubah apa ni apa ni satu kelompok negara Islam untuk nak ku nak uduk apa ni Israel supaya berhenti perang hak ni. Kalau tidak, mereka akan guna kekuasaan mereka. Wallahu alam nak jadi setara mana, kerana Erdogan pun tahu kata mereka ni adalah anak-anak Amerika saja. Dia tahu kata mereka ni anak-anak Amerika, tapi terpaksa dia kena terang. Dia kena terang Mesir ni nak terima setara mana, Jordan nak terima setara mana, Syria nak terima setara mana, dan Lebanon nak terima setara mana. Lepas tu dia panggil daripada anggota negara-negara Islam saat ini, siapakah nak masuk dalam persatuan hak ni ahlan wa sahlan. Nah, tu dia panggil masuk saat ini supaya nak buat satu jubah ataupun satu kelompok untuk nak tekan Yahudi saat ini. Maka kita harap kata usaha yang diusaha mana Turki Erdogan dah usahakan itu berjaya boleh mematahkan orang panggil kata Israel yang mana tidak ada undang-undang yang boleh menahankan dia, tak kira undang-undang dunia, tak kira undang-undang UN, tak kira mana-mana undang-undang free kemanusiaan. Maka dia tidak ada sifat ni, dan dunia semua tu kena belaka dah. Israel tu siapa? Zionis tu siapa? Kok yang paling teruknya takut ada Zionis Arab ataupun Zionis Islam. Hak tu hak paling takutnya boleh jadi lawan itu, kalau nak kira setengah daripada ulama-ulama yang duk murih kepada setengah ulama sultan saat ni, ulama kerajaan tu tuduh itu siapa ke Zionis ulama Islam yang mana
jadi satu mata gelak untuk Yahudi Sihuni Israel. Nah, ini satu perkara yang paling bahaya sekali bagi umat Islam kita. Sekarang learning orang panggil kata Zionis Islam buat mereka Sihun Islam boleh jadi akan timbul di mana mereka ni orang panggil kata capu dengan orang Islam untuk menghancurkan namanya satu mustalah Islam yang wajib kena hidup ialah mustalah al-jihad fi sabilillah. Itu terus kat saja. Terima kasih kepada semua dan harap berdoa kepada ahli kita dan saudara kita di Gaza. Allahumma najjil mustada'afina minal muslimin, Allahumma najjil mustada'afina minal muslimin, Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina fi Gaza, fi Falastin, wa fi kulli makan bi rahmatika ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ramli. Walaupun dah perjalanan ni, tapi kita tetap boleh mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, dan juga apa pertolongan daripada negara-negara Arab dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita pun telah sampai ke jalan. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh temu lagi dalam mengupdatekan berita-berita terbaru daripada Palestin, daripada Gaza dan juga negara-negara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.